Assalamualaikum. Adik? Adik? Adik, Adik Arya. Adik Arya tengok itu, bendera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandai ya Bang jawab. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga sehat selalu, murah rizki. Nih, Adik Arya nih, tengok atas dia, tengok bendera, bendera jalur gemilang ya, jalur gemilang. Orang Malaysia sebutkan jalur gemilang. Gimana? Nyanyiannya ada kan? Na 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 la 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 la. Macam mana liriknya Dah lama lah tak ada dekat TV tu apa lagu Jalur Gemilang. Sebab TV ni rosak lah, dia tak ada apa sistemnya, tak jalan. TV-nya rosak. Biasanya kalau ada lagu Jalur Gemilang sukanya macam mana liriknya tuh best lah. Budi bahasa budaya kita, la 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 na 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 na. Macam mana lagunya, kita nak tahu, tapi sudah tak ada lagi dekat TV. Biasanya ada, sekarang tak ada. Abang Sakti tuh tengah bermain-mainnya seperti itu ya sahabat semua. Dia tak ada kawan, sudah balik sekolah. Bang, kata nak sholat. Dah wudu belum? Dah wudu? Dia malah bermain lagi tuh. Apa? Sini. Nak sholat ya? Dah sholat. Ini saya. Aduh, terlupa tadi. Tak apalah, nanti matikan. Matikanlah bang. Abang Sati nak sholat dulu, sahabat semua. Nih Adik Arya sudah saya ambil dari penjaga ya, orang jaga. Yang jaga Arya ini alhamdulillah. Dia serasi ya, terus cediam dengan orang yang jaga nih. Orang Melayu ya sahabat semua. Dia nih anak saya. Kalau saya kan biasanya kerja terus balik rumah, dia saya jarang dia saya bawa jalan-jalan jumpa orang lah. Jadi dia kalau jumpa orang asing yang belum dia tengok, dia nak dokong, dia sudah meragang ngamuk. Dia senyum-senyum, tapi kalau nak didokong, nak dibawa, dia tak nak. Mungkin dia sudah kenal orang lah. Dia baru diam dengan orang yang jaganya aja. Ini kalau orang yang jaga tak boleh jaga lagi. Kalau lah harap-harap tak boleh, tak lah kan ya. Saya susah lah nak cari orang jaga, sebab dia dah kenal orang nih. Dah kenal bundanya dengan orang tua angkat dia lah. Udah dikatnya macam tu kan, sebab dia jaga dia kan. Kan? Jadi macam mana ya? Ya alhamdulillah lah ya, kalau dia jaga, memang jaga anak saya tuh baik. Anak saya pun gemuk-gemuk macam ni, dia suka. Saya pun bersyukur sangat. Lagi pun dekat kan, dekat jiran saja. Wah, dia suka lah tengok Jalur Gemilang. Oh, Jalur Gemilang ke atas TV ya. Adik Arya. Nih,
tadi saya nyanyi-nyanyi macam itu ada copyright ke tak ya? Tak lah rasanya. Tak nyanyikan liriknya. Apa dia punya itunya saja. Liriknya tak hafal. Cuma lagunya best. Best sangat-sangat. Best. Aduh. Ya. Udah timenya tidur lagi nih. Semua udah nak tidur lagi nih anak-anak. Ini saya nak bawa rajin bawa keluar takut juga, tapi kalau dibawa keluar nanti katanya orang cakap dia tak kenal orang, nanti dia takut tak tahu dunia luar. Tapi kan masih kecil lagi ya, masih duduk rumah aja, bunda pun duduk rumah aja. Tak jalan-jalan mana-mana pun. Rindu dengan adik. Duduk rumah aja. Yang belanja abang je. Abang Sakti dengan ayahnya ya. Di Pampers semua. Bunda tak pernah ikut. Bunda nak dekat rumah aja dengan adik. Adik belum dibawa jalan mana-mana nih. Masih kecil, masih kecil. Dah salat, Bang? Ya. Ah, betul. Ya. Doakan bunda ya, tak? Rekan baru ya? Rekan baru. Laki ke perempuan? Laki-laki, dia umurnya 12 tahun. Oh, udah besar ya? Oh, ada kawan baru katanya, sahabat semua. Dekat sekolah. Dia pandai. Pandai ya? Sakti pun kena pandai lah. Pandai apa? Matematik Inggris, nah itu asasnya Sakti. Matematik kena pandai, Inggris tuh kena pandai. Ya. Ada dia tak tahu jam. Kalau mau bagian kan dia tak tahu. Tapi sebenarnya dia tuh sebenarnya udah belajar, udah tahu, tapi dia lupa banget. Ulang kena ulang kaji biar tak lupa. Orang pandai pun boleh lupa sebab kena diulang-ulang. Kena buka-buka lagi. Jadi ya kalau apa pandai nanti boleh ajar adik. Tahu? Ting 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 ting. Kita nak ajar adik lah, buat yang pandai. Yuke. Adik nak baring ya? Oke, sahabat semua, kita buat video apa? Rilek macam ni dokong-dokong adik aja ya. Nanti baru balik sekolah. Kita sholat. Ini saya letak dekat atas aja nih buat videonya. Dah. Bye bye sahabat semua. Bye bye. Bye bye sahabat Sakti Kardani. Jumpa lagi di video kami ya. Jumpa dengan kita ya. Semoga sehat selalu ya sahabat semua, murah rizki, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini tak nampak. Oke. Jangan lupa bantu subscribe channel Sakti Kardani.